dahlah dapat anak itu lambat umurnya. Dapat-dapat pula Allah perintahkan kau pergi letakkan Mekah sana. Jarak beratus kilometer daripada Jerusalem. Berulang Nabi Ibrahim AS antara Jerusalem, Mekah, Mekah, Jerusalem, Jerusalem, Mekah. Berulang. Kemudian apabila anak tu makin membesar, tengah sedap untuk main-main, anak tu dah makin besar, perintahkan untuk korban pula. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka ketika nak dikorbankan itu, Allah gantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Kehidupan perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan nak ceritanya bagaimana pengorbanan nabi-nabi yang terdahulu.